Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Kalau pada kesempatan yang lalu atau di akhir pembahasan, kita telah membahas fi'il mazid. Sesuai janji saya pada pertemuan yang akan lalu, kita akan melanjutkannya membahas yaitu nomor 22, i'rab isim. Kita masuk i'rabul ismi. I'rab isim ialah perubahan baris atau bentuk yang terjadi di belakang sebuah kata sesuai dengan kedudukan kata tersebut dalam susunan kalimat. Pada dasarnya, isim bisa mengalami tiga macam i'rab, yaitu yang pertama disebut i'rab rafa atau raf'in atau subyek yang ditandai dengan tanda pokok yaitu dhammah. Yang kedua i'rab nasab atau objek yang ditandai dengan tanda pokok yaitu fathah atau fathatain. Yang ketiga namanya i'rab jar atau keterangan dengan tanda pokok yaitu kasrah. Perhatikan contoh dalam kalimat di bawah ini. Ja'at tullabu, datang siswa-siswa. Ra'aitu tullaba, aku telah melihat siswa-siswa. Sallamtu 'ala tullabi, aku telah memberi salam kepada siswa-siswa. Isim at-tullabu, siswa-siswa pada contoh di atas mengalami tiga macam i'rab. Yang pertama i'rab rafa, subjek dengan tanda dhamma di huruf akhirnya yaitu at-tullabu. Yang kedua i'rab nasab, objek dengan tanda fathah di akhir huruf at-tullaba. Yang ketiga i'rab jar, keterangan dengan tanda kasrah huruf akhirnya at-tullabi. Alamat i'rab seperti ini dinamakan alamat asliyah atau alamatul asliyah atau tanda-tanda asli atau pokok. Perlu diketahui bahwa tidak semua isim bisa mengalami i'rab atau perubahan baris atau bentuk di akhir kalimat, di akhir kata. Dalam hal ini isim terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya isim mu'rab, yaitu isim yang bisa mengalami i'rab. Kebanyakan isim adalah isim mu'rab, artinya bisa berubah bentuk atau baris akhirnya tergantung kedudukannya dalam kalimat. Yang kedua namanya isim mabni, yaitu isim yang tidak terkena kaidah-kaidah i'rab. Yang termasuk isim mabni adalah isim dhamir, kata ganti, isim isyarah, kata tunjuk, isim mausul, kata sambung, isim istifham, kata tanya. Perhatikan contoh isim mabni dalam kalimat-kalimat di bawah ini. Ja'a haulai, datang mereka ini. Ra'aitu haulai, aku melihat mereka ini. Sallamtu ala haulai, aku telah memberi salam kepada mereka ini. Dalam contoh-contoh di atas terlihat bahwa isim isyarah haulai ini tidak mengalami i'rab atau perubahan baris bentuk di akhir kata meskipun kedudukannya dalam kalimat berubah-ubah baik sebagai subjek, objek maupun keterangan. Isim isyarah termasuk di antara kelompok isim mabni. Bila ada, Anda telah memahami baik-baik tentang pengertian i'rab dan tanda-tanda aslinya, marilah kita melanjutkan pelajaran tentang isim mu'rab. Kita lanjutkan. Isim marfu. Sekarang kita masuk isim marfu. Isim marfu ialah isim yang mengalami i'rab rafa. Dinamakan isim marfu yang terdiri dari yang pertama mubtada dan khabar atau predikat. Pada jumlah ismiah kalimat nominal, perhatikan contoh jumlah ismiah di bawah ini. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Al-baitu kabirun jamilun, rumah itu besar lagi indah.
Al-baitul kabiru jamilun, rumah besar itu indah. Al-baitul kabiru jamilun ghalun, rumah besar itu indah lagi mahal. Dalam contoh di atas terlihat bahwa semua isim yang terdapat dalam jumlah ismiyah adalah marfu, mengalami i'rab rafa. Tandanya adalah dhammah. Yang kedua, terdiri dari fa'il atau subjek pelaku atau naibul fa'il pengganti subjek pelaku. Pada jumlah fi'liyah kalimat verbal, contoh ja'a Muhammadun, Muhammad datang, yaglibu Umaru, Umar menang, yughlabul kafiru, orang kafir dikalahkan, lu'ina syaitanu, syaitan itu dilaknat. Lafaz Muhammadun adalah fa'il marfu dengan tanda dhammah. Umaru adalah fa'il marfu dengan tanda atau dirafa' dengan tanda dhammah. Al-kafiru, orang kafir, naibul fa'il marfu dengan tanda dhammah. Asyaitanu, naibul fa'il marfu dengan tanda dhammah. Pahamilah baik-baik semua kaidah-kaidah yang terdapat dalam pelajaran ini sebelum melangkah ke pelajaran selanjutnya. Saya anggap para penonton dan subscriber saya sudah paham, makanya saya lanjutkan. Sekarang kita masuk isim mansub nomor 24. Ismu mansubin, isim mansub. Isim mansub terkena i'rab nasab. Disebut isim mansub, yang menjadi isim mansub adalah sebagai isim, semua isim selain fa'il atau naibul fa'il dalam jumlah fi'liyah. Yang pertama, sebagai berkedudukan sebagai maf'ul, yakni isim yang dikenai pekerjaan atau objek penderita. Contoh, qara'a Muhammadun al-Qur'ana, Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Lafaz Al-Qur'an adalah maf'ul mansub dengan tanda fathah. Nomor dua, masdar, terdiri dari masdar, yakni isim yang memiliki makna fi'il dan berfungsi untuk menjelaskan atau menegaskan atau menguatkan arti fi'il. Contoh, qara'a Muhammadun al-Qur'ana tartilan, Muhammad membaca Al-Qur'an dengan tertil atau perlahan-lahan. Lafaz tartilan, perlahan-lahan, adalah masdar mansub dengan fathah. Yang ketiga, sebagai hal. Hal ialah isim yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul ketika berlangsungnya pekerjaan. Contoh, qara'a Muhammadun al-Qur'ana khashian, Muhammad membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Lafaz khashian, orang yang khusyuk, hal mansub dengan fathah. Yang keempat, sebagai tamyiz. Tamyiz ialah isim yang berfungsi menerangkan maksud dari fi'il dalam hubungannya dengan keadaan fa'il atau maf'ul. Contoh, qara'a Muhammadan, qara'a Muhammadun al-Qur'ana ibadatan, Muhammad membaca Al-Qur'an sebagai suatu ibadah. Lafaz ibadatan atau ibadah adalah tamyiz mansub, dimansub atau dinasab dengan tanda fathah. Yang kelima, sebagai dzarfu zaman, keterangan waktu, dan sebagai dzarful makan atau keterangan tempat. Contoh, qara Muhammadun al-Qur'ana lailan, Muhammad membaca Al-Qur'an pada suatu malam. Lafaz lailan adalah dzarfu zaman mansub dengan fathah. Di antara dzarf zaman ialah yaum, pada hari, al-yauma pada hari ini, lailan pada malam hari, naharan pada siang hari, sobahan pada pagi hari, masaan pada sore hari, ghadan besok, al-ana sekarang, dan sebagainya. Di antara dzarf makan yaitu amamah artinya di depan, khalfa artinya di belakang, wara artinya di balik, fauqa artinya di atas, tahta artinya di bawah, anda artinya di sisi, haula artinya di sekitar, baina artinya di antara, janiba di sebelah, dan sebagainya. Yang keenam, berkedudukan sebagai mudhaf yang berfungsi sebagai munada. Contoh,
atau seruan panggilan. Contoh Rasulullah adalah mudaf mudafun ilai. Bila berfungsi sebagai munada, maka kata Rasulun sebagai mudaf menjadi mansub. Contoh ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sedangkan bila munada itu adalah isim mufrad yang bukan merupakan mudaf mudafun ilai, maka isim tersebut tetap dalam bentuk mufrad marfu. Contoh ya Muhammadu, wahai Muhammad. Yang ketujuh adalah mustasna, berkedudukan sebagai mustasna atau pengecualian, ialah isim yang terletak sesudah istisna. Contoh atau pengecualian. Contoh hadarat tullabu illa Zaidan, para siswa telah hadir kecuali Zaid. Lafaz illa adalah istisna atau pengecualian. Zaidan adalah mustasna mansub dengan tanda fathah. Kata-kata yang biasa menjadi istisna antara lain illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya, semuanya bisa diterjemahkan kecuali atau selain. Isim yang berkedudukan sebagai mustasna tidak selalu harus mansub. Mustasna bisa menjadi marfu dalam keadaan sebagai berikut. Yang bagian A, bila berada dalam kalimat negatif atau subjek yang dikecualikan darinya disebutkan, maka mustasna boleh mansub atau marfu. Contoh, ma qamat thullabu illa Zaidan, para siswa tidak berdiri kecuali Zaid. Ma qamat thullabu illa Zaidun, para siswa tidak berdiri kecuali Zaid. Kalimat di atas adalah kalimat negatif, kata tidak, dan disebutkan subjek yang dikecualikan darinya yaitu at-tullabu, para siswa. Maka mustasna boleh mansub dan boleh marfu, boleh dibaca Zaidan dan boleh dibaca Zaidun. Bagian B, bila mustasna berada dalam kalimat negatif dan subjek yang terkecualikan darinya tidak disebutkan, sedangkan mustasna itu berkedudukan sebagai fa'il, maka ia harus mengikuti kaidah i'rab, yakni menjadi marfu. Contoh, ma qama illa Zaidun, tidak berdiri kecuali Zaid. Mustasna menjadi marfu karena berkedudukan sebagai fa'il Zaidun dan berada dalam kalimat negatif yang tidak disebutkan subjek yang dikecualikan darinya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu isim majrur. Apa itu isim majrur? Mari kita bahas. Isim majrur ialah isim yang terkena i'rab jar. Disebut majrur yang terdiri dari, yang pertama, isim yang diawali huruf jar. Yang termasuk huruf jar ialah ba, lam, fi, ala, ila, min, kai, kaf, ha, hatta, wa, dan ta. Sumpah. Perhatikan contoh-contoh berikut. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Usalli fil masjid, saya salat di masjid. Wal asri, demi masa. Al asr, al masjid, Allahu. Pada kalimat-kalimat di atas adalah isim majrur karena didahului atau dimasuki huruf jar. Tanda majrurnya adalah kasrah. Nomor dua, isim yang berkedudukan sebagai mudhafun ilai. Contoh, Rasulullah. Rasul adalah mudhaf dan Allahi adalah mudhafun ilai. Ahlul kitabi, ahlun adalah mudhaf dan al-kitabi adalah mudhafun ilai. Mudaf ilaih selalu sebagai isim majrur, sedangkan mudaf isim di depannya bisa dalam keadaan marfu, mansub maupun majrur, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Perhatikanlah contoh kalimat di bawah ini. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah. Nu'minu bi Rasulillah,
kami beriman kepada Rasul Allah. Dalam contoh-contoh di atas, isim Rasul merupakan mudhaf dan bentuknya adalah marfu, contoh pertama, mansub, contoh kedua, maupun majrur, contoh ketiga. Adapun lafaz Allah sebagai mudhafun ilaih selalu dalam keadaan majrur atau berharakat kasrah. Nomor tiga, termasuk dalam mudhafun ilaih adalah isim yang mengikuti zarab. Contoh, yajlisuna amamal baiti, mereka duduk di depan rumah. Aku mutahtas sajarati, aku berdiri di bawah pohon. Dalam contoh di atas, isim al-baitu, al-baiti, rumah, dan as-sajarati, pohon, adalah isim majrur dengan tanda kasrah karena terletak sesudah dharf. Dharful makan, yaitu keterangan tempat. Amama dan tahta, di bawah. Dalam hal ini, kedua zarab tersebut merupakan mudhaf, sedang isim yang mengikutinya merupakan mudhafun ilaih. Hafalkan istilah-istilah tata bahasa Arab dan yang terdapat dalam pelajaran ini sebelum melangkah ke pelajaran selanjutnya. Saya anggap sudah paham semua. Sekarang kita masuk ke inna dan kana serta kawan-kawannya. Inna wa kana wa akhawatuha. Inna dan kana serta kawan-kawannya. Kata inna, sesungguhnya, dan kana adalah, yang artinya adalah, serta kawan-kawannya, sedikit mengubah kaidah i'rab yang telah kita pelajari sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, bila harfu inna sesungguhnya atau kawan-kawannya memasuki sebuah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka mubtada atau fa'il yang asalnya isim marfu akan menjadi isim mansub. Perhatikanlah contoh di bawah ini. Yang pertama, jumlah tanpa inna, al-baitu kabirun. Jumlah dengan inna, innal baita kabirun, sesungguhnya rumah itu besar. La, selanjutnya al-kabiru, al-kabiru, al-baitul kabiru ghalin, lakin al-baitul kabira ghalun, rumah besar itu, akan tetapi rumah itu mahal. La'allallah nasarallahu al-mu'mina, Allah menolong orang-orang mu'min. La'allallaha yansurul mu'mina, semoga Allah menolong orang mu'min. Ya, yang termasuk kawan-kawan inna antara lain inna, bahwasanya, anna, kaanna, seolah-olah, lakinna, la'alla, laita, la, tidak. Yang kedua, kaanna adalah atau kawan-kawannya memasuki jumlah ismiyah, maka khabar yang asalnya isim marfu akan menjadi isim mansub. Contoh, jumlah tanpa kana, al-baitu kabirun, menjadi jumlah dengan kana, kana al-baitu kabirun, al-baitu kabirun jamilun, berubah menjadi dhallal baitu kabiran jamilan. Muhammadun sa'idun, ma zala Muhammadun sa'idan. Adapun yang termasuk kana, kawan-kawan kana adalah amsa, adha, adalla, adha, asbaha, sara, bata, mazala, mazala, dan madama. Ma artinya tidak, laisa artinya tidak. Pahamilah baik-baik sebelum semua kaidah-kaidah yang terdapat dalam pelajaran ini sebelum melangkah ke pelajaran selanjutnya. Sekarang kita masuk ke alamat far'iyah atau alamat cabang atau tanda cabang. Alamatul far'iyah, tanda-tanda cabang. Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah melihat alamat asliyah atau tanda-tanda asli pokok dari i'rab
yaitu dhamir dhammah atau i'rab rafa, baris fathah dan untuk nasab, dan baris kasrah untuk i'rab jar. Di antara bentuk-bentuk isim ada yang menggunakan tanda-tanda yang berbeda dari alamat asliyah untuk menunjukkan i'rab rafa, nasab atau jar tersebut karena bentuknya yang khas. Mereka menggunakan alamat far'iyah atau alamat cabang, yaitu yang pertama isim musanna, kata benda dual, bagian A, i'rab rafa ditandai dengan huruf alif dan nun. Bagian B, i'rab nasab dan i'rab jar ditandai dengan huruf ya dan nun. Contoh, ja'a rajulani, datang dua orang laki-laki. Ra'aitu rajulaini, aku salamtu ala rajulaini, aku telah memberi salam kepada dua orang laki-laki. Yang kedua, isim jamak mudzakkar salim, kata benda jamak laki-laki beraturan. Bagian A, i'rab rafa ditandai dengan huruf waw dan nun. Bagian B, i'rab nasab dan i'rab jar ditandai dengan huruf ya dan nun. Ja'al muslimuna menjadi ra'aitul muslimina, salamtu 'alal muslimina. Yang ketiga, asma'ul khamsa, isim-isim yang lima. Contoh, abun, akhun, hamun, uzun, famun, mulut. Isim-isim ini memiliki perubahan bentuk yang khas sebagai berikut. Bagian A, i'rab rafa ditandai dengan waw di akhirnya. Bagian B, i'rab nasab ditandai dengan huruf alif di akhirnya. Contoh, aba. I'rab jar ditandai dengan huruf ya di akhirnya. Contoh, ja'a Abu Bakrin, ra'aitu Aba Bakrin, salamtu ala Abi Bakrin. Hafalkan kelompok-kelompok isim yang mempunyai tanda-tanda i'rab yang khas ini sebelum melangkah ke pelajaran selanjutnya. Sekarang kita masuk nomor 28, yaitu isim ghair munawwan. Apa itu isim ghair munawwan? Mari kita jelaskan. Isim ghair munawwan, isim yang tidak menerima tanwin. Dalam kaitannya tentang i'rab far'iyah, tanda-tanda i'rab cabang, kita harus mempelajari golongan isim yang huruf akhirnya tidak menerima baris tanwin maupun kasrah, hanya menerima baris dhamma dan fathah. Isim-isim yang dinamakan ghairu munawwan yang terdiri dari, yang pertama, semua isim alam atau nama yang diakhiri dengan ta marbuta meskipun ia adalah mudzakkar. Contoh, Fatimah, Aminah, Makkah, Muawiyatu, Hamzatu dan sebagainya. Yang kedua, semua isim alam muannas meskipun tidak diakhiri dengan ta marbuta, misalnya Khadijah, Suwaid, Sauda, Zainabu, Baghdad, Dimasku, dan sebagainya. Yang ketiga, isim alam yang merupakan kata serapan atau berasal dari bahasa ajam, yaitu bukan bahasa Arab. Contoh, Ibrahimu, Daud, Yusufu, Firaun, Qarun, dan lain sebagainya. Yang keempat, isim alam yang menggunakan wazan atau pola fi'il, misalnya Yazid, Ahmadu, Yasrib, dan sebagainya. Nomor lima, isim alam yang menggunakan wazan fu'al, contoh misalnya Umaru, Zuhalu, Juha, dan sebagainya. Yang keenam, ialah semua isim yang baik isim alam maupun bukan, yang diakhiri dengan huruf alif dan nun. Contoh, Usman, Sulaiman, Ramadan, Jau'an, Ghadban, Marah, dan lain sebagainya. Nomor tujuh, semua isim yang menggunakan wazan atau pola atau bentuk af'ala, af'alu, misalnya Afdalu,
lebih utama, akbaru lebih utama, aswadu lebih lebih hitam, dan lain sebagainya. Nomor 8, isim jamak yang mempunyai wazan yang di tengahnya terdapat mat alif, misalnya rasailu, anashidu, syawari'u, jalan-jalan, qabailu, suku-suku, dan sebagainya. Yang 9, isim adad atau bilangan dari 1 sampai 10 yang menggunakan wazan fu'al, maf'alun, misalnya sulas, ruba'un, khumasun, ma'syarun, kelompok, dan sebagainya. 10, isim ukhar, yang lain, yang merupakan bentuk jamak dari ukhra. Yang 11, isim yang huruf akhirnya berupa alif mamduda atau alif yang panjang atau alif lurus, misal Zahra, ulama, orang-orang yang berilmu, asdiqa, teman-teman, dan sebagainya. Seperti dinyatakan di awal tadi, isim-isim di atas huruf akhirnya tidak menerima baris tanwin dan kasrah. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan i'rab, isim ghair munawwan merupakan alamat tanda-tanda i'rab sebagai berikut. Yang pertama atau bagian A, i'rab rafa dan i'rab nasab tetap menggunakan alamat asliyah, yakni baris dhammah atau i'rab rafa dan fathah untuk i'rab nasab. Yang bagian B, i'rab jar tidak menggunakan baris kasrah melainkan baris fathah. Contoh, ja'a Sulaimanu, ra'aitu Sulaimana, sallamtu ala Sulaimana. Sebagai perkecualian, bila isim-isim tersebut menggunakan awalan alif lam ma'rifah, maka ia menerima baris kasrah bila terkena i'rab jar. Perhatikan, sallamtu ala qaba'ila, sallamtu ala al-qaba'ili, sallamtu ala ulama, sallamtu ala al-ulama'i. Namun masih ada lagi kelompok isim ghair munawwan yang huruf akhirnya selalu tetap tidak mengalami perubahan baris apapun, yaitu nomor 12, isim-isim yang huruf akhirnya alif maksurah, yaitu alif yang bengkok tanpa titik dua. Misalnya Musa, Isa, Huda, Tua, dan lain sebagainya. Isim-isim ini huruf akhirnya tidak pernah berubah dalam keadaan i'rab apapun. Contoh, ja'a Musa, ra'aitu Musa, sallamtu ala Musa. Hafalkan istilah-istilah tata bahasa Arab yang terdapat dalam pelajaran ini sebelum melangkah ke pelajaran selanjutnya. Sekarang kita masuk nomor 29, yaitu i'rab fil mudhari. I'rab fil mudhari, fil mudhari juga mengalami i'rab atau perubahan baris bentuk di akhir kata bila didahului oleh huruf-huruf tertentu. Fil mudhari mengenal 3 macam i'rab. Yang pertama namanya i'rab rafa, ialah bentuk asal dari fi'il mudhari dengan alamat af'alu, naf'alu, taf'alu, naf'alu. Bagian B, huruf nun, taf'alani, taf'alina, yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Dengan i'rab nasab, bila dimasuki harf nasab, alamatnya adalah bagian A dengan fathah, naf'ala, af'ala, taf'ala, yaf'ala. Hilangnya huruf nun, taf'ali, taf'ala, yaf'ala, taf'alu, taf'ala, yaf'alu. Adapun yang termasuk harf nasab an ialah an, bahwa, yang artinya bahwa, lan, tidak akan, idzan, kalau begitu, kai, supaya, hatta, hingga, li, untuk. Perhatikan contoh-contohnya dalam kalimat fi'il mudhari. Ana aktubu darsa, coba bandingkan dengan nasab. Uridu an aktuba darsa, saya ingin menulis sebuah pelajaran. Yadrusuna,
hum yadrusuna, hum yafhamuna. Coba bandingkan, hum yadrusuna hatta yafhamu. Sekarang nomor tiga, i'rab jazam. Bila dimasuki huruf jazam, alamatnya ada tiga. Contoh baris, naf'al, af'al, naf, taf'al, yaf'al. Bagian B, hilangnya huruf nun. Contoh taf'ali, yaf'ala, taf'alu, taf'ala, yaf'ali. Bagian C, hilangnya huruf illat atau huruf penyakit, yaitu ya, wa, dan alif. Adapun yang termasuk huruf jazm terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, huruf jazm yang menjazamkan satu fi'il saja, yaitu lam, lamma, li untuk perintah, la untuk larangan. Jangan, perhatikan contoh-contoh, contoh-contohnya dalam kalimat fi'il mudhari, yadrusu, yafhamu. Lamnya terus, coba bandingkan dengan ya, yafham, lam yafham. Antum tadkhuluna baiti, la tadkhulu baiti. Nomor dua, huruf jazam yang menjazamkan dua fi'il, yaitu in, man, ma, mahma. Artinya jangan, mata, ayyana, aina, ainama, anna, hai suma, kaifama, ayun. Contoh, aina ta'malu bi'amalin anta tujizabi. Engkau mengerjakan suatu pekerjaan, akan dibalas dengannya. In ta'mal bi'amalin tujizabi. Contoh dua, huwa yu'minu billah, Allahu yahdi qalba, bal yu'min billah yahdi qalba. Contoh ketiga, antum taf'aluna min khairin, Allahu ya'lamu ma taf'alu min khairin, ya'lamhu Allah. Contoh keempat, antum tattaquna Allah, antum tuflihuna, mata tattaqu Allah tuflihu. Nomor lima, huma yadhhabani, huma yukhdamani, aynama yadhhaba yukhdama. Nomor enam, anta taqra'u kitaban, tastafidu minha. Engkau membaca buku, engkau memperoleh manfaat darinya. Ayu kitabin taqra' tastafid. Buku apa saja yang engkau baca, engkau akan memperoleh manfaat. Bila Anda telah mengerti dan menghafalkan semua pelajaran yang telah diberikan, Anda sudah cukup memiliki bekal untuk mengembangkan keterampilan bahasa Arab Anda dengan bantuan kamus bahasa Arab. Selamat belajar dan berlatih. Kita lanjutkan nomor 30, yaitu al-adad. Al-adad atau bilangan, mula-mula. Anda harus hafalkan 10 bentuk dasar dari adat. Contoh, wahidun, wahidun, satu, isnani, dua, salasatun, tiga, arbaatun, empat, khamsun, lima, situn, enam, sabun, tujuh, samanya, delapan, tisun, sembilan, asyaratun, sepuluh. Dalam penggunaannya, bentuk-bentuk dasar adat tersebut akan mengalami sedikit perubahan dengan ketentuan sebagai berikut. Bilangan satu atau wahidun terletak di belakang isim mufrad, dan bilangan dua, isnani, terletak di belakang isim musanna. Bila isim yang di belakangnya itu adalah muannas, maka bentuknya pun menjadi muannas. Contoh, kalamu wahid, kalamani wa, kalamani isnani, dua buah pulpen. Yang muannasnya, majallatu wahidatun, majallatani isnatani, dua buah majallah. Bila 3 sampai 10 terletak di depan isim jamak. Bila isim jamak tersebut adalah mudzakkar, maka bentuk adatnya adalah muannas. Sedangkan bila isim jamak tersebut adalah muannas, maka bentuk adatnya adalah mudzakkar. Contoh,
jamak mudzakkar. Salasatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, samaniyatu aqlamin, tis'u aqlamin, tis'atu aqlamin, asyratu aqlamin. Bentuk muannasnya. Salasu majallatin, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu majallatin, sab'u majallatin, samaniyah majallatin, tis'u majallatin, asyru majallatin. Adapun bila bilangan balasan sampai 19 terletak di depan isim mufrad, isim tunggal, meskipun jumlahnya adalah jamak atau banyak. Perhatikan pola mudzakkar dan muannasnya serta tanda baris fathah di akhir setiap kalimat. Untuk isim mudzakkarnya, ahada asyara qalaman, isna asyara qalaman, salasat asyara qalaman, arba'at asyara qalaman, khamsat asyara qalaman, sittat asyara qalaman, sab'at asyara qalaman, samani'a ta asyara qalaman, tis'ata asyara qalaman. Sekarang untuk mu'annasnya, isim mu'annas, ihda asyara qalaman, ihda asyara majallatan, isnata asyara asyrata majallatan, salasa asyrata majallatan, arba'ata asyara majallatan, khamsata asyrata majallatan, sitta asyrata majallatan, sab'a asyara majallatan, samani asyrata majallatan, tis'at asyrata majallatan. Bilangan 20, 30, 40 dan sebagainya bentuknya hanya satu macam, yakni mudzakkar, meskipun terletak di depan isim mudzakkar maupun muannas. Contoh isim mudzakkarnya, isruna qalaman, salasuna qalaman, arbauna qalaman, khamsuna qalaman. Yang muannasnya, isruna majallatan, salasuna majallatan, arbauna majallatan, khamsuna majallatan. Angka satuan dalam bilangan puluhan disebutkan sebelum angka puluhannya, dan perubahan bentuk mudzakkar dan muannas angka satuan tersebut mengikuti perubahan bentuk isim yang dihitungnya dengan pola sebagai berikut. Untuk mudzakkarnya, wahidu wa ishruna qalaman, isna wa ishruna qalaman, salasatu wa ishruna qalaman, arba wa ishruna qalaman, wahida wahidu wa ishruna wa salasuna qalaman, isnawani wa salasuna qalaman, salasu wa salasuna qalaman, arba'atu wa salasuna qalaman. Untuk mudzakkarnya, wahidatu wa ishruna majallatan, isnatani wa ishruna majallatan, salasu wa ishruna majallatan, arba'u asyrata majallatan, wahida wa salasuna majallatan, isnatani wa salasuna majallatan, salasu wa salasuna majallatan, arba'u wa salasuna majallatan. Bilangan ratusan dan ribuan terletak di depan puluhan dan satuannya, isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkarnya, mi'atu qalamin, mi'atu qalamin wa qalamun, mi'atu wa ishruna aqlamin, mi'ata qalamin, mi'ata qalamin, mi'ata wa salasuna qalaman, salasu mi'a qalaman, alpu qalamin. Untuk muannasnya, mi'atu majallatin, mi'atu majallatin, wa majallatu mi'a, wa ashru majallatin, mi'atu ashru majallatin, mi'ata majallatin, mi'ata wa salasuna majallatan, salasu mi'atin majallatin, alpu majallatin. Adapun bilangan bertingkat pertama, kedua, ketiga, kesepuluh dan seterusnya mengalami sedikit perubahan bentuk. Contoh, awalun, sanin, salisun, rabiun, khamsun, sadisun, sabiun, saminun, tasiun, asyurun. Bila digunakan dalam bentuk kalimat memiliki bentuk mudzakkar dan muannas yang mengikuti isim mudzakkar dan muannas yang di depannya. Contoh,
al untuk muzakkar. Al babul awwali, bab pertama. Al babus sani, bab kedua. Al babus salis, bab ketiga. Al babur rabi, bab keempat. Al yang untuk manas. Al ghurfatul ula, al ghurfatus saniya, al ghurfatus salis, al ghurfatur rabi'ah. Untuk bilangan bertingkat di atas 10 ke 11, 12 dan seterusnya, maka hanya angka satuannya saja yang mengikuti perubahan bentuk, seperti contoh al babul hadi asyara, al babus sani asyara, al babul isruna, al ghurfatus salisa, al isruna, al ghurfatus sadisa wa sittuna, al ghurfatus samina wal mi'ah, kamar ke 108. Agar lancar menyebut angka dengan bahasa Arab, Anda harus sering membaca setiap angka yang Anda temukan dalam dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, itulah pembahasan saya pada pertemuan kali ini. Kita telah menuntaskan, yaitu kawaid atau tata bahasa bagian pertama. Pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah kita akan membahas kawaid atau tata bahasa bagian kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.